A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Asyid Iqmal bin Muhammad Rashid, ahli Pasukan Kidat Bersatu Malaysia, Laut, dan penolong saya. Saya Umar Zarif bin Ijo Ashrafman akan menerangkan tentang 5 jenis ikatan dalam tali menali PKBM Laut. 5 ikatan ini terdiri daripada ikatan bowline, timber hitch, close hitch, rolling hitch dan juga figure of eight. Sekarang, saya akan menerangkan tentang ikatan bowline. Ikatan ini digunakan dalam situasi menyelamatkan orang daripada lemas. Kelebihan ikatan ini ialah ikatan ini tidak menjerit, yang bermaksud ia tidak akan mengetat semasa kita menarik tali yang diikat dengan cara bowline. Okay, jadi, ikatan ini, apakah cara yang kita boleh guna untuk tahu ikatannya betul ke tidak? Pertama sekali, bola ini tidak menjerit. Jadi, semasa kita tarik, dia tidak akan mengecil tali dia. Lepas itu, buka dia mudah je. Kita hanya menarik tali di sini. Jadi, untuk membuat figure eight, kita akan membuat loop seperti ini. Lepas itu, kita lilit tali ini sekali. Akhir sekali, dia masuk dalam lubang yang dibuat pada masa pertama tadi. Inilah figure eight. Kerana ia dilihatkan seperti angka nombor 8. Sekarang, kita akan cabung dengan ikatan timber hitch. Mengatur masuk bawah kayu. Ikatannya akan dilihatkan seperti begini. Fungsi ikatan ini adalah untuk memulakan ikatan pada sebatang kayu ataupun balak. Itulah namanya timber hitch. Sekarang saya akan sambung dengan mengajar ikatan close hitch. Jadi untuk melakukan close hitch, kita mulakan dengan lilit pada setiap tiang dan membuat cross. Close hitch ini dia digunakan untuk memulakan ataupun mematikan ikatan pada tali. Kelebihannya ia adalah ikatan yang cepat dan mudah berbandingan ikatan lain. Walaupun kelemahan dia pula, dia amat senang terbuka pada tiang yang berayun dan dia tidak boleh digunakan pada tiang yang petak. Hanya boleh digunakan pada tiang yang bulat sahaja. Sekarang kita akan mengajar ikatan rolling hitch. Kegunaan dia adalah untuk menarik tali ataupun tiang yang lain menggunakan tali yang kita ada. Kelebihan dia tidak berapa menjerit masa kita tarik, tapi kelemahan dia tidak berapa kuat pada tali ataupun tiang yang tidak berapa kasar permukaan dia. Itu sahaja daripada saya dengan Umar. Sekian, terima kasih.